Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi tuan dan puan, tabi datu dan raja. Jumpa lagi kita di channel Jongkong Official. Kali ini kita berada di bangunan lama di Kota Stabat. Salah satunya yaitu bercerita tentang sekolah di zaman Belanda, yaitu sekolah Cina. Yang sebelumnya di sana berdekatan dengan sekolah Melayu, yaitu Mahtab Khalidiyah, yang berdiri di masa kolonial Belanda. Ini merupakan kisahnya adalah sekolah Cina sebelum menjadi saat ini pernah digunakan oleh SMA Persiapan Stabat yang di kota. Kalau pernah sekolah di persiapan, SMA Persiapan Stabat tentu tahu benar bangunan ini. Ini merupakan salah satu bangunan sejarah yang ada di Kota Stabat, di dunia pendidikan di Kota Stabat di Langkat, yaitu sekolah Cina. Ini bangunan dibangun oleh orang Tionghoa. Jadi awalnya adalah yayasan yang didirikan oleh orang Cina di masa Belanda pada tahun 1937. Namun pada tahun 1965 yang punya gedung ini terlibat dalam gerakan G30 SPKI, gerakan Partai Komunis Indonesia, sehingga dia lari ke Tionghoa, ke RRC yang punya bangunan ini, lari karena dia kabarnya merupakan salah satu yang membawa dana untuk mengembangkan Partai Komunis Indonesia di bumi langkat dan bertuah ini. Sehingga lambat laun beralihlah bangunan ini pindah tangan ke orang kita pribumi yang sekarang ini pernah digunakan oleh yang punya yayasan SMA Swasta Persiapan Stabat. Bangunan ini nampak ciri-cirinya adalah bangunan zaman kolonial. Salah satunya adalah seperti ornamen yang di atas ini. Kemudian ada lubang angin yang di zaman itu, di zaman abad 19, 1900-an awal. Di kota Medan juga lubang anginnya juga banyak menggunakan lubang angin model seperti itu. Pintunya besar, jendelanya besar, pilar-pilarnya besar. Dan dulu bangunan-bangunan lama di zaman kolonial Belanda tidak mepet ke jalan atau ke pasar. Tetapi dia halamannya luas. Sebab ini merupakan sekolah. Salah satu sekolah karena orang Cina, orang Melayu, dan suku-suku pendatang lainnya pada zaman Belanda hidup berdampingan. Ya, ternyata di Stabat ini bukan hanya Melayu yang mendirikan Mahtab Khalidiyah. Warga Tionghoa juga ikut berpartisipasi dalam membangun sumber daya manusia, dunia pendidikan di Kota Stabat ini, di tanah langkat bertuah ini. Salah satunya bangunan inilah menjadi bukti bahwasanya pentingnya SDM, sumber daya manusia, karena menjadi kunci untuk membangun masa depan peradaban yang lebih baik di masa yang akan datang. Menjadi human investment, investasi sumber daya manusia, merupakan investasi jangka panjang yang merupakan kelanjutan untuk melanjutkan generasi berikutnya dalam membangun masa depan peradaban yang lebih baik lagi. Ya, disinilah dulu suasana gedung SMA Persiapan Stabat, yang ini merupakan bangunan lama, ini merupakan bangunan tambahan yang dimana sumber daya manusia, investasi jangka panjang itu dari sinilah yang menjadi polisi, tentara, guru, PNS, dan bahkan banyak yang menjadi orang. Sebelum menjadi orang, dahulu belajarnya di ruangan-ruangan ini.